Sesungguhnya seni lukis dan seni pahat di Indonesia tidak lahir dengan Raden Saleh. Saya tahu bahwa menurut sejarah budayaan cap Eropa kuno, kita harus bertolak dari si A sampai ke si B sampai ke si C. Yang demikian bisa kita tinggalkan dan kita bisa percaya bahwa seni lukis di Indonesia sebetulnya tidak mulai dengan Raden Saleh. Di Indonesia terkenal kesenian lukis dan pahat yang disebut tradisional, satu perkataan yang terkutuk. Satu kesenian lukis dan pahat yang dipergunakan di dalam cara tertentu. Satu cara yang di Eropa misalnya dahulu juga terkenal, cara religius, cara sosial, tidak usah disebut seni lukis secara wayang dan lain-lain. Kalau kita melihat di seluruh Indonesia, seni lukis dan seni pahat sudah ada di mana-mana sejak zaman, kata para ahli, Neolitikum. Itu adalah individual, bukan historis, bukan soal pembelaan-pembelaan secara historis. Karena secara historis, horror living Indonesia dimulai dari Raden Saleh, meskipun belum mature enough. Jadi kalau kita kembali pada Raden Saleh umpamanya, itu form havingnya betul, dia tidak bisa sebagai siapa namanya? Delacroix sama Sirgo, enggak usah sama. Kenapa harus sama? Tapi nyatanya saya senang sama Delacroix dan melihat jiwa revolusioner Delacroix, tapi tidak melihat jiwa revolusioner Raden Saleh. Ini juga Raden Saleh, meskipun qual form having tidak mature enough menurut Pak John. Jadi kalau dia historis memang gambarannya itu lain dengan gambar wayang, itu memang benar. Saya setuju. Kalau itu dikatakan modern, saya setuju. Tapi kalau saya mau dikatakan bapak, kebetulan saja saya melukis. Jadi buat pikiran saya, kalau saya melihat lukisan, di samping saya melihat formnya, tapi saya juga melihat brushstroke-nya tadi. Berceritakah ini paduan dua ini kepada saya tentang apa? Itu mempunyai histori sewarde yang bisa menganulir kehadiran Pak John sebagai forerunner dari modern. Jadi apa yang secara historis mempunyai nilai dan warde, belum tentu itu secara estetis bisa dipertanggungjawabkan. Tentang bentuk tadi tidak lepas dari isi. Dan kalau bentuk itu kelihatannya berubah, itu cuma kelihatannya saja, isinya itu tetap. Dan kalau umpamanya Basuki Abdullah yang teatral dan sutrek ini mau memakai bentuk Picasso, bentuk yang kelihatannya macam Picasso ini saya lihat sutrekedia. Jadi tentang bentuk bisa berganti, tapi tentang isi dia bisa berganti kalau dia merubah cara hidup dia. Nah, sekarang aku lupa soalnya. Oh, Cap Gomeng tadi. Jadi ini dari Raden Saleh tadi, dia kalau kita adakan studi komparatif atau studi perbandingan, itu sudah modern dalam waktu itu. Kembali pada Pak John. Pak John waktu itu juga mempunyai ide modern yang dilahirkan dalam bentuk modern juga di Indonesia. Tapi kalau kita bikin suatu perbandingan yang universal, pada kelahiran bentuk yang dilahirkan Pak John itu tidak modern. Kalau enggak suka apa enggak suka, itu boleh. Tapi itu pure aesthetic kritik. Jadi umpamanya kritiknya Mas John tadi atau Pak John tadi bersifat pure aesthetic, boleh. Saya juga enggak suka sama lukisan-lukisan Basuki Abdullah atau Raden Saleh masih suka sedikit. Di Indonesia, Jepang mendirikan Keimin Bungkasi Doso dengan saudara Sanusi Pane sebagai ketua. Dan putra, yaitu potongan dari KTA Pusat Tenaga Rakyat dari pihak rakyat dengan empat serangkai. Soekarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantoro, Kiai Mansur sebagai pemimpin kolektifnya. Putra punya bagian kebudayaan, di mana saudara Suwandi, bekas guru dari Taman Siswa, duduk sebagai ketua bagian dan saya sebagai wakilnya.
Di bagian seni lukis Kemeng Bungkas Sidoso, sebaliknya, Agus Jaya Suminta memimpin sebagai ketuanya, dan Basuki Abdullah dan Subanto sebagai pelatih pelukis-pelukis mudanya. Itu bersifat romantik. Jadi suatu revolte terhadap alirnya neoklasisistis. Artinya, neoklasisis yang kembali pada image atau pada ide estetik yang berdasar pada anthropomorphicity dari seni lukis Yunani klasik. Ini ditentang oleh Delacroix. Tetapi kalau si Cherry Gold itu lebih panjang umurnya, dia yang menentukan itu. Tapi ya, satu penentuan Pak John sebagai forerunner, katakan saja pembuka seni lukis modern, itu secara historis tidak dibuktikan. Qua form, bukan qua ideologi. Sedang explanation dari Pak John tadi, cuma ideologinya, toh bukan form givingnya. Memang, dia itu ya begitu. Tapi saya gak mau begitu itu. Itulah yang saya katakan jelek. Dari itu saya menentang. Kalau yang jujur, memang itu gak bisa disangka. Tapi maturity dari satu painting, kalau menurut saya itu, ada satu unity dari form and content. Itu. Content, Basuki Abdullah. Dan dengan sendirinya, formnya juga. Meskipun dia gambar pating pletet macam Vermeer, dia tetap kencetnya itu sama. Ya kenten dia, kalau istrinya barangkali suka. Tetapi saya, maaf, ini cuma saya tidak suka. Persoalan-persoalan dapat kita lihat misalnya pada musik jazz, dengan kemungkinannya untuk improvisasi, penyimpangan dari pola yang telah digariskan. Nah, bahwa dia belum matang, itu soal lain. Tapi secara historis sudah ditentukan adanya satu form dalam seni lukis Indonesia modern. Dirinya digali. Orang besar semuanya menggali dirinya. Dia menggali lingkungannya. Dia menggali alam. Dia menggali rahasia alam, rahasia Tuhan. Sekarang apa arti menggali? Ini yang berat. Dia belajar melukis. Dia melukis. Dia berpameran. Yang sebenarnya tujuan akhir dia ingin menjual lukisan. Dan mengerti bahwa kesenian harus dipakai sebagai satu dari alat-alatnya. Juga seni lukis sebagai alat penyebar propaganda. Sebab keindahan Avandi malah terletak di kemelaratan, maut dan mati yang diderita manusia. Tapi kita terseret ke dalam kejadiannya. Mengabdi berkesenian, mengabdi buruh dan tani, mendirikan sanggar, kami namakan Sanggar Bumi Tarung, itu pun singkatan dari buruh dan tani. Jadi bumi itu diambil bunya jadi buruh, tarung itu diambil tanya jadi tani. Jadi di situ singkatan atau apa itu namanya. Tapi dalam perpanjangan Bumi Tarung kan itu sudah suatu pertarungan yang hebat ya. Jadi kami memang para pejuang-pejuang seni rupa meskipun masih mahasiswa tahun 61 itu. Lah apa saudara Waryono suka itu? Aku enggak suka. Aku juga enggak suka. Kalau tidak suka, aku gak suka. Sebenarnya untuk menerangkan susah. Enggak gini. Ya itu. Pak John itu lucu ya, jika Tejo dibawa ke Pulau Buru, saya ditahan apa, dia bilang anak-anak tidak bisa meneruskan sekolah. Kok mereka disuruh jadi anggota CGMI, jadi anggota PP, malah nyalahkan saya. Nah, yang ngajari saya tentang politik siapa?